Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Abai Tea di seputar penyetingan temperatur kontrol. Hari ini saya akan menyeting sebuah temperatur kontrol dengan tipe KS50 yang akan saya pasangkan di mesin nanti. Sementara untuk KS40 untuk penyetingannya sudah ada di video sebelumnya. Untuk penyetingan seperti biasa kita lihat dulu diagram dari temperatur kontrol ini. Untuk nomor 1 dan 2 ini untuk supply listrik 90 sampai 250 volt. Kemudian 456 ini untuk out 1, 789 untuk out 2, 1011 ini untuk out 3, ini dalam mili ampere. Kemudian untuk 1214 ini untuk input, dan 1415 untuk sensor temperatur, bisa menggunakan termokopol ataupun PT100. Selanjutnya untuk parameter settingnya kita lihat. Kita tekan tombol level kurang lebih 3 detik. Ini harus pas menekannya. Kita coba lagi sekali lagi. Ini muncul parameter A. Kemudian kita tekan lagi. Ini kontrol. Selanjutnya tekan lagi. Ini PB1 proporsional band setting 2. Dan ini bisa disetting, bisa dinaikkan ataupun diturunkan langsung dengan menggunakan tombol up. Kita coba setting di 5. Ini sudah berfungsi. Kemudian untuk menurunkannya kita tekan tombol down, arah panah ke bawah. Kita setting semula 2. Kemudian kita coba tekan lagi. Ini integral time setting 20 second. Kemudian deliberative time sama, kita setting 20 second. Selanjutnya untuk minimal time 3,8 second. Selanjutnya kita tekan lagi, ini untuk set point. Ini minimal temperatur kita setting 200 derajat. Dan ini juga bisa langsung dinaikkan atau dinurunkan dengan menggunakan tombol up ataupun down. Coba tekan. Dan kita setting 210 derajat. Kemudian untuk maksimal temperatur ini 460 derajat. Kita tekan lagi. Ini untuk set point kita setting 280 derajat. Selanjutnya untuk output ini
power limit untuk output 1 setting 10 derajat dari settingan ataupun dari SP2. Ini juga bisa dinaikkan. Kita coba setting 12 derajat. Kemudian untuk high limit untuk output 1 ini 20 derajat. Kita tekan lagi. Ini untuk output 2 low limit 5 derajat. Dan high limit 50 derajat. Jadi jika temperaturnya kurang ataupun melebihi dari SP2 dari settingan, maka untuk lampu indikator outputnya akan menyala. Selanjutnya untuk penyetingan SP2. Ini untuk set point. Kita coba tekan lever, kemudian kita coba naikkan atau kita turunkan dengan menekan tombol up. Kita setting 295 derajat. Kemudian untuk menurunkannya sama. Kita tekan tombol down, kita kembalikan ke posisi awal 280 derajat. Itulah cara setting dari temperatur kontrol KS50. Mudah-mudahan video ini bisa berguna, dan jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham, bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.